Ikuti Kau Saja Tuhan, sebuah himne dari Kidung Jemaat nomor 376. Himne ini ditulis oleh James Lawson Elginbrook pada tahun 1866 dan diedit kembali oleh Horace Lorenzo Hastings. Tak banyak informasi mengenai lagu himne ini, namun saya belajar bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, dan Tuhan memiliki rencana dan kehendaknya sendiri. Sebagaimana 1 Korintus 11 katakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang istimewa dari mengikut Kristus? Banyak orang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu sulit, karena banyak hal yang harus dikerjakan. Sulit karena harus menaati seluruh perintah Tuhan. Dan banyak hal-hal yang membuat kita semakin kesulitan di dalam mengikuti kehendaknya, karena apa yang telah kita jalani sungguh terasa berat dan susah menjadi murid Kristus. Mengikut Tuhan Yesus, ya, ketika kita dipilih atau terpilih, mengikut Tuhan Yesus adalah luar biasa bagi manusia. Kita dipilih Allah menjadi umat dan murid-Nya, kita dipilih Allah dan ditebus dari dosa menuju kehidupan kekal oleh kematian Tuhan Yesus. Ketika kita mendapatkan kehormatan, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Maka hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus juga memberikan kehormatan yang sama bagi kita semua. Bukan karena kita yang terbaik atau yang tercemerlang, tapi karena Tuhan memang telah memilih kita untuk meneladani hidup-Nya dan menjangkau banyak orang dengan kasih demi nama Tuhan Yesus. Jadi ikutlah Tuhan Yesus, karena Tuhan jalan damai bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus, kabut yang kelam, kabut yang pekat, kita beroleh selamat dan sentosa. Janji Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita di dalam kegelapan hari demi hari yang kita lalui. Jadilah pengikut Kristus yang setia, jadilah pengikut Kristus yang tidak menyangkal Tuhan. Marilah kita mengikut Tuhan Yesus, karena kita di dalam pengabdian bersama dengan Tuhan, kita beroleh bahagia penuh. Janjimu teguh atas kuasa kegelapan, ku menang bersama.